Halo sahabat YouTube, jumpa lagi dengan saya Darmawan di Bengkel Cak Dar di channel Dharma 1. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tip atau membagikan tip bagaimana cara mengganti engine mounting atau pangkon mesin ya. Bagaimana cara menggantinya? Ikuti terus videonya. Pertama, kita lepas dulu murnya ini. Terus baut ini sudah saya lepas, depan belakang ya. Setelah itu kita dongkrak pada dudukan engine mountingnya ini. Kita dongkrak sampai naik ya. Sampai engine mountingnya bisa dilepas. Ini penyebab dari bodi mobil bergetar itu, pangkon mesinnya ini sudah lemah ya. Ini yang baru. Yang baru masih renggang. Ini yang bekas sudah nempel ini. Kelihatan ya, renggang ini ya. Ini sudah nempel, ini yang menyebabkan bodi bergetar. Oke, sekarang kita pasang pangkon mesin yang baru. Kita dongkrak lagi agak naik ke atas biar gampang masuknya. Oke, kalau sudah bisa masuk, kita turunkan dongkrak pelan-pelan. Oke, sudah pas. Kita pasang mur dan bautnya ya. Kalau belum pas, kita geser sedikit-sedikit. Dipaskan dulu. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.